Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi sama kita berdua, Maladis dan Mikocang. Mikocang, guys. Alhamdulillah hari ini hari Minggu. Saya dan Mikocang mau review basreng dan juga keripik taro dari Maichi, dan juga Mikocang mau review snack Indonesia karena Mikocang baru pertama kali makan atau coba snack Indonesia. Oke, kita langsung aja ya. Nih, tar. Jadi kemarin beli snacknya itu kan nggak banyak, guys, karena mau coba dulu ini enak apa enggak, karena saya juga belum pernah coba yang snack yang ini ya. Deka Jumbo Waffle Roll dari Dua Kelinci. Ini yang rasa coklat. Oke, ini udah saya buka, ini punya Miku. Nih. Ini Miku, ini Mote, sakini Mote, kore Mote. Nah, ini waffle roll-nya seperti ini. Dan ini yang masih dalam bungkusnya seperti ini. Ya. Bismillah. Bismillah. Oke. Ini mama juga mau coba. Ini enak apa enggak? Karena saya juga baru pertama kali yang waffle roll kayak gini. Yang maksudnya yang dari Dua Kelinci ya. Kalau yang stick roll atau waffle roll yang kayak gini kan di Indonesia kan banyak. Itu udah sering waktu zamannya saya kecil juga sering makan. Yang apa? Yang toples itu loh, guys. Oke. Ini coklatnya. Melimpah, nggak tahu. Kayaknya melimpah sih, banyak ya. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Coklatnya ternyata enak loh. Tapi manis banget, guys. Masih? Enak. Suka. Coklatnya banyak banget ya. Guys. Kelihatan gak sih ya? Pokoknya banyak lah isinya. Riwe. Orang duduk di pangku aja riwe pisang. Enak. Kelihatan enak juga ya. Jadi ini harganya kalau rupiah itu satu karton sekitar 40.000 rupiah isi 10. Jadi satunya kurang lebih 4.000 dong ya. Selanjutnya ada Maichi, basreng Maichi. Ini penasaran banget kenapa di FYP-nya TikTok itu, aduh, berkeliaran. Jadi ngeces atau ngiler gitu, guys. Pengen makan gitu. Pengen makan apa? Nyobain ini ya. Basreng. Karena di TikTok itu rame banget. Nah, ini udah saya gunting isinya. Karena ini itu cuman hanya 100 gram aja, guys, dari Maichi ini. Nah, seperti ini.
Oke, kita sekarang langsung coba aja. Oke, sekarang langsung coba aja. Tori mitai. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk ikan ya? Rasanya kayak kerupuk ikan, guys. Enak sih. Tapi ini pedasnya karena level 5, jadi ya sedang aja gitu. Tapi bagi yang nggak suka pedas nih, pasti pedas banget. Dan menurut saya ini basrengnya asin. Walaupun memang saya suka asin, tapi ini asin banget, guys. Kayaknya ini lebih enak kalau makan sama bakso, mie ayam, atau nasi ya. Di TikTok itu kan mereka pada makan sama nasi. Ini aku penasaran, tapi ini pedes. Cepitnya? Iya. Sejak mendukar aku nanya kau. Nek. Wah, pedes banget. Iya. Oke, koko. Mama nunggu. Oke. Selanjutnya mau saya coba yang keripik taro dari Maichi. Ini levelnya 10, kita coba pedesnya seberapa pedes. Nih, dalamnya seperti ini. Ini juga sama, beratnya 100 gram ya. Nih, isinya seperti ini. Ini singkong bukan ya? Kayak bukan singkong gitu. Kita langsung coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini keripik taro itu kayak talas ya kalau menurut saya. Kayaknya memang produk Maichi ini apa ya, rasanya memang asin ya, gurih asin gitu. Dulu saya suka banget yang keripik singkongnya itu, saya suka. Ini juga enak sih. Dan barusan saya tuh mau ngecek itu, guys, bahannya apa aja gitu. Ternyata belakangnya itu tulisannya bahasa Jepang semua, bukan bahasa Indonesia ya. Saya juga kaget, ternyata dalam bahasa Jepang gitu, bukan bahasa Indonesia. Nah, ini juga sama. Semuanya dalam bahasa Jepang. Ini kalau yang level 10 lumayan sih pedas. Enak ya.
kalau udah ngambil yang pedas dan gurih gini tuh nggak mau berhenti guys. Oke, cukup sekian reviewnya. Menurut saya, kalau getarnya enak, pedasnya ya pedas banget. Lama-lama tuh pedas berasa. Ini enak, gurih. Nggak terlalu asin kalau yang taro ya, keripik taro. Terus yang untuk basreng, menurut saya tuh asin banget. Menurut saya ya, jadi kayaknya harus makan sama nasi atau bakso atau mie ayam kayaknya lebih pas kayaknya, karena asin banget. Tapi enak. Ikannya, rasa ikannya tuh kayak berasa gitu loh ya. Oke, sekian dan terima kasih udah mengikuti kegiatan kita berdua hari ini, review tadi ya, produk dari Deka Jumbo Waffle Roll dari dua kelinci sama keripik dari Maichi, basreng dan keripik taro. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum, sampai jumpa.